Mutu bola sepak negara semakin lama semakin merudum. Apa yang perlu dilakukan oleh FAM bagi memperbaiki mutu dan martabat bola sepak negara? Pada saya, untuk musim akan datang, kalau boleh FAM ataupun FAM-LFP ataupun MPC-FA sendiri boleh duduk dan bincang balik dari segi kata dia punya jadual perlawanan. Apa yang perlu dilakukan sekarang adalah kita ikut jejak langkah Thailand, iaitu AFF Suzuki ni kita tetap mengambil berat sebab Asia Tenggara ni kita kalangan kita sendiri, piala ni, tetapi kita kena ada visi dan menjana visi yang lebih besar. Kita tak boleh terus bergantung pada AFF ni. FAM perlu berusaha keras untuk mengembalikan kegemilangan pasukan bola sepak kebangsaan bagi memartabatkan sukan ini selaku sukan utama negara. Sekian dari saya, Rusyadi Hafiz untuk MCTV.